Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah berita terkini dari Liga Super Malaysia 2024. Tetapi sebelum terus menonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia. Terima kasih. Berikut rumor transfer pemain baharu Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia 2024. Yang pertama ada nama Neil Etheridge yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024 dan saat ini bermain untuk klub Birmingham di Liga Inggris. Seterusnya ada nama Romel Morales yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain berkebangsaan Malaysia dan saat ini bermain untuk klub Kuala Lumpur City. Seterusnya ada nama Diego Rolan yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berkebangsaan Uruguay dan saat ini berstatus tanpa klub. Seterusnya ada nama James Rodriguez yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berkebangsaan Kolombia dan saat ini bermain untuk klub Sao Paulo di Liga Brasil. Seterusnya ada nama Teraton Bunmatan yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berkebangsaan Thailand dan saat ini bermain untuk klub Buriram United. Seterusnya ada nama Justin Hubner yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berkebangsaan Indonesia dan saat ini bermain untuk klub Wolves di Liga Inggris. Seterusnya ada nama Jalil Elias yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berkebangsaan Argentina dan saat ini bermain untuk klub Atletico San Lorenzo di Liga Argentina. Seterusnya ada nama Mukhairi Ajmal yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Saat ini Mukhairi Ajmal bermain untuk klub Selangor FC. Seterusnya ada nama Azam Azmi yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Saat ini Azam Azmi bermain untuk klub Terengganu FC. Seterusnya ada nama Faisal Halim yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Saat ini Faisal Halim bermain untuk klub Selangor FC. Itulah berita rumor transfer pemain baharu Johor Darul Takzim untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.